Wow, wow. Saya panjangin. Tadinya pendek banget. Saya tarik aja udah. Kreatif sekali ya. Ya ternyata menjadi seorang pesulap juga. Jadi kebetulan saya sudah melihat langsung kondisi dari Ibu Nurmaida. Anda sudah melihat langsung? Sudah. Langsung, Pak. Kondisinya bagaimana? Kondisinya luar biasa, parah ya. Parah banget. Saya sudah memeriksanya langsung, karena kan saya juga kebetulan kan juga punya ilmu kedokteran. Iya. Menurut saya dia memang parah, dan dia itu adalah sosok seperti pahlawan, Pak. Iya. Seperti Thanos pada zamannya sekarang, Pak. Thanos bukan pahlawan. Musuh. Dia itu seperti Shizuka. Shizuka? Iya, temannya Nobita. Betul. Cantik. Iya, tapi sekarang jadi hancur kayak giant. Betul, kita harus mendukung wanita ini untuk... sedih sekali, Pak. Kita jaga. Biar bagaimanapun, dia itu adalah... Apa dia? Pahlawan, Pak. Seperti pahlawan mungkin Sina the Warrior. Iya. Di masa sekarang ini. Saya lihat posternya, sedih. Hidungnya di sini. Matanya di sini. Padahal fotonya pas foto. Kenapa bisa gitu? Ini silahkan ke belakang. Ya, karena kan saya waktu itu memintip. Kita harus membela yang benar. Kita sudah bikin spanduk, Pak. Silakan buka. Tentangkan. Iya, ini. Iya. Apa-apaan ini? Ini bentuk dukungan kita, Pak. Iya. Pecel lele ayam goreng yang bakar sih. Siapa yang bikin spanduk ini? Di Senen, Pak. Aduh, kalau bikin spanduk itu harus lihat dulu tulisannya, jangan main suruh-suruh aja. Lu sih enggak cek dulu. Harus adilannya kita minta. Tapi yang penting ini kan bentuk dukungan kita, Pak. Mestinya tulis wanita lindunginya lah harusnya gitu. Gitu. Harusnya gitu. Jadi kita memberikan semangat pada para wanita. Ah, Pak, sudahlah. Zaman sekarang kalau demo nggak peduli apa yang ditulis, yang penting rame, teriak-teriak, itu aja. Benar. Ada kala yang ikut juga nggak tahu apa yang dia sudah dilakukan. Mengacau balau. Saya tidak mengacau, tapi Anda tahu maksud kedatangan saya ke sini? Apa? Siapa lagi yang mau dianiaya? Cukup Nurmaida saja. Jadi kalian masih berpikir bahwa saya yang menganiaya Suprapto itu, ha? Suprapto. Nurmaida. Kalian semua ini sudah Saya sudah tahu belang Anda semua. Ya. Sudah. Mengantong cukup bukti. Maaf. Apa yang sebenarnya terjadi? Sudah. Gak ada bolanya. Omong kalian. Anda meng-create sedemikian mungkin. Di sana kamu Trio Libel. Enak aja. Kekus ke kamu. Kaulah segalanya. Di hidupku. Dalam saat ini. Kita siapa ya? Alek Yakob. Cinta itu seperti kupu-kupu yang terbang tinggi hingga di mana saja yang dia hingga pi. Hey, perhatikan, nggak ada yang tahu. Kayak kita dong. Kau gadisku sayang, hanya kamu di dalam hidupku. Perjalanan sama kamu itu gak menyenangkan. Saya sebagai anak, semua menantunya saya semua sudah terima. Dari mana Anda bilang? Ibu saya datang-datang bengap. Ya, Rio. Bengap kamu? Iya, mertua saya. Mertuanya dia nih. Nih. Saya lagi syuting. Saya lagi filosofi sayur mayur saya syuting. Saya harus tunda syuting saya gara-gara mengurus ibu saya. Iya, udahlah. Sekarang kita lihat dari kondisi terkini dari Nurmaida. Katakan, saya nggak takut. Mana orangnya? Semua ada bohong. Nurmaida mana? Panggil. Wow, magic. Ini sudah kesalahan fatal. Siapa yang duduk yang ngeroyok?
Siapa yang keselip? Siapa bilang bikin mukanya bengap-bengap? Jelas, itu lihat. Bu. Lihat apa yang kalian lakukan, apa yang kaum kalian lakukan terhadap ibunda. Ini yang kalian namakan hoax. Di mana? Lihat langsung. Di mana hati nuraini kalian? Nurani. Nurani dong. Logika dipakai. Lihat dong. Lihat luka-lukanya. Dia ini lukaku, bukan Drogba. Itu main bola. Bola. Ini lukanya. Lihat, saya sudah muak dengan acara ini. Jangan ini itu. Apa sih? Besok syuting lagi. Maksudnya drama ini. Tolong. Kita bermain apa ini? Kamu tidak mau mengakui kesalahan. Lihat tuh, sampai seperti ini. Tidak bisa menjawab, dia ini trauma. Kalian tega seperti itu, ha? Saya melihat ada yang aneh. Ya. Jelaskan, siapa yang telah melakukan ini? Siapa, Ibu? Katakan sekarang juga. Ibu jelaskan, siapa yang memukuli Ibu? Terus terang aja, apa mau kita... Apa? Fisum. Fasilitas umum? Fisum singkatannya fasilitas umum. Fasum, itu fasum. Kita mending katakan yang ahli, yang berkompeten. Nah, ini jelas dipukuli, kelihatan lebam-lebam. Belum tentu ini dipukuli, saya bisa juga, saja. Dokter saya juga tahu luka, beda luka antara dipukuli diam atau bukan. Diam kamu, dokter Sompi. Ini dokter, nah. Dok, tolong diperiksa dok. Jatuh cinta, hingga dicintai, cinta dicintai, dicintai. Du 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 du, sing di dia, sing di dia, sing di dia. Hei, bayar. Ini, Anda ini ahli bahasa kan? Hah? Itu episode yang berbeda. Oh, beda, episode beda. Saya ini ahli bedah. Nah ya. Ini oh, bedah ya. Plastik. Nggak tadi bayar-bayar apa maksudnya? Ini pasien saya. Hah? Langganan saya. Dengar, dengar. Maksudnya apa? Sebentar, sebentar. Jelaskan dulu maksudnya apa nih? Ini lagi dijelaskan. Bayar-bayar. Jadi dia ini adalah pasien saya. Oke. Ini, nih buktinya, tagihannya. Dia itu operasi di saya. Jadi ibu, nih, saya buka... memang benar-benar operasi. Jadi tuh, apa yang saya bicarakan kemarin itu bohong semua. Hip hop nih. Aduh, waktu lagi operasi, perut saya mulai saya kepengen. Oh, ibu. Lari ke kamar mandi. Dokternya nyari-nyari. Akhirnya jadi meledrek. Nah, berarti sudah jelas ya. Kita tidak ada hubungannya dengan ibu ini. Saya bukan kita. Dokter. Saya membuat hoax yang terbaik. Oh, nih. Nih. Lain kali suntiklah dia dengan suntik soleha. Supaya dia lebih baik. Iya, iya. Saya enggak tahu apa-apa, saya sama dokter ngasih tahu kalau ini bukan hasil digebukin. Nah, tapi ini kan hasil dari operasi. Lalu kenapa dia mengaku plastik bahwa dia digebukin, laporan kepada anak buah ya, saya? Itu urusan dia, bukan urusan saya. Saya mau nagih ke sini. Sing di diu, sing di diu. Wah, berarti udah jelas. Bukan kita yang menganiaya. Ini dokternya sudah datang menagih. Nah, berarti selama hoax. Ini dia nyanyi. Hoax, Anda penyebar hoax semua. Saya akan lapor ke... Apa tuh? Mbak. Gimana? Kamana? Bareskrim. Bareskrim untuk melaporkan saya bahwa... Saya rames saja. Tadi saya lapar, aku rames saja. Lapor! Lapor adalah... Kami ini korban! Saya minta maaf. Kami korban! Saya minta maaf kepada masyarakat yang telah... ngomong korban tadi menuntut. Saya mohon maaf karena saya tidak mengecek dulu kebenarannya. Kita tadi Anda bilang punya ilmu kedokteran. Kita ini korban! Pak, kita ini korban! Anda tadi goyang aja. Kamu tidak mau yang bicara seperti ini. Fahri, kamu bilang sini. Fadli, kamu bilang. Kembar mereka. Mesin saya gimana? Mesin saya. Bayaran misalnya sama dia, Pak. Kalau sama saya. Saya nggak mau bayar. Saya nggak punya uang. Loh, harus bayar dong, Bu. Bu, saya lagi nunggu transferan. Ya udah, kalau gitu nanti Anda... akan saya tagih tanggal 27. Ya. Kalau begitu, Anda kami keluarkan dari tim ses kita. Hah?
Dokter tidak bisa mengembalikan uangnya. Oh, tidak uangnya bisa. Sudah dibelikan tiket ke Chili. Oke, kalau begitu tidak apa-apa. Itu saya dikeluarkan dari tim ini. Saya keluarkan. Ibu tidak apa-apa, berbohong. Tidak bayar sama saya. Yang jelas saya sudah mengasih tahu sama semuanya kalau ini hoax. Ya. Ya. Bagaimana itu hasil dari pemberitaan saya? Subir bapak. Oke. Terima kasih ya, dokter kalau begitu. Mari, ya. Terima kasih. Oke. Mulai hari ini, Nurbaeda, saya putuskan tidak boleh tinggal di desa saya lagi. Karena kamu telah menyebarkan hoax. Gak masalah, saya dikeluarkan dari tim ini. Saya di dalam akan menyanyi. Kalian-kalian semua. Silakan. Anda masuk penjara mau masuk karaoke sih, ngomong nyanyi. Mau bicara.